Assalamualaikum, selamat pagi. So, bersama saya lagi, saya ambil awan. Kita lihat dahulu soybean . So, soybean ni kita mungkin masih lagi pegang ni wave 4. Itu masih lagi permulaan awal ni. I nak marking ni mungkin ni 1. Akan ni 1, ni 2. Okay. Adakah kita nak tengok 3, 4 dan 5? Okay, so ni 1, if ni 2, kita nak tengok sebab apa ni dah satu kaki, dua kaki. Ni kalau break lagi lebih tinggi ni, you boleh masuk entry kat sini. Ni akan jadi stop loss anda lah. So, okay, so permulaan 1451.25 around this area. Okay, kita masih nak tengok untuk possibility harga ni naik lebih tinggi. So ni telah turun lagi, test dia ke test support ni. So support ni kena tengok dia strong ke tak. Kalau dia pecah agak, mungkin jadi, boleh jadi A, B dekat C. Kalau dia mesti turun, tak boleh break this one. Kalau break, kita akan refer balik pada calculation yang lebih besar. Okay, apa ini permulaan, mungkin 1, maybe 2. We're looking for 1, 2, should be 3 ni strong naik ke atas, especially dia break this ada resistance dan juga resistance, dia ada buat resistance. So kalau ni mampu pecah, then kita akan tengok untuk upside instead of downside. Okay, so itu soybean. Kita tengok pada corn. Okay, so corn nampaknya dia dah mula sideways, lebih kurang juga. Sama ada ni 2, if ni 2, mungkin 1, 2 ni dia nak break. Okay, so kalau break dia kena bilik lebih tinggi, kita tengok 3 ni. Okay, so ni 1, 2 nak tengok 3 4 dan juga 5. Si masih maintain lah untuk corn ni. So ni breakout, ni dah break up first, ni akan boleh jadi stop loss anda untuk target this area. Okay, dan kita tengok pada wheat. Macam mana wheat? Wheat extend lagi 2 ni, lebih this one. Kita tengok untuk harga ni, test turun berapa jauh. Okay, so this area yang kita kena monitor situation sama ada dia mampu naik ke tak. Okay, so you nak masuk ni 8 minit, ni ambil 22 minit. So ni extend lagi tu kan, so dia tak batalkan lagi. Nak kata ni wave 1, so ni maybe wave 2, A, B, so ni mungkin C. Kita tengok apa strong di naik. Okay, selagi ni dia punya batalan adalah sekitar this area, lebih kurang 802, lebih kurang 802, mungkin ABC. So kita tengok pointing up, breakout this one, nampak clear lagi untuk hari naik . So most of commodity kemungkinan untuk wave 3 tu, so you have to monitor lah. Banyak ada few, ada tiga-tiga ni probability untuk dia berlakunya wave 3. So wave 3 antara you nak ride ke atas. Okay, so sekian dulu daripada saya, saya Biawan, jumpa lagi. Assalamualaikum.